Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih penonton-penonton setia Nang Rindu hari ini setia menunggu di hadapan kaca TV anda menyaksikan program Bual Bicara. Kami bawakan dari Bumi Kenyalang bersiaran dari Auditorium Piram di Kuching, Sarawak. Dan seperti biasa, saya rasa mungkin anda sedang perasan gaya saya hari ini lain sedikit kerana ia ada berkenaan dengan topik yang kita bawakan hari ini daripada sebuah etnik yang istimewa juga di Sarawak ini. Jangan lupa juga kepada anda untuk melayari laman sesawang www.myclick.rtm.gov.my. Sekiranya terlepas episod-episod yang lepas, juga boleh layari laman sesawang berkenaan. Juga di laman sosial, di media sosial, Facebook rasmi kami, Nang Rindu, like page kami, hantarkan komen, sebarang cadangan. Jika ada topik-topik menarik yang ingin anda utarakan, silakan like di Facebook rasmi kami, Nang Rindu. Tetamu-tetamu saya hari ini juga tidak kurang gayanya, seperti saya hari ini, daripada etnik Lun Bawang. Kita ucapkan selamat datang kepada Puan Ranong Peru, pengerusi pengelola Majlis Makan Malam Kebudayaan Pesta Lun Bawang. Dan juga di sebelahnya, Encik Neil Paul Sakai, ya, Setiausaha Persatuan Lun Bawang Kuching. Lebih kurang bergaya kita hari ini. Memang. Pakaian-pakaian unik. Dan orang kata, tak kenal maka tak cinta. Ya, jadi saya yakin rakyat Malaysia sebenarnya ramai yang sudah mendengar, tahu mengenai etnik Lun Bawang. Dan anda juga saya rasa mungkin pernah berjumpa segelintir, mungkin masih keliru. Dia kata mungkin Lun Bawang ni daripada golongan Iban ke. Ada sering mendengar pendapat begitu? Ada juga kadang-kadang. Dan saya rasa kalau Puan Ranong ni pun mungkin ada yang ingat berbangsa Cina, kan? Ya, sebabnya. Sudah biasa? Ya, biasa sudah. Dan tertubuhnya Persatuan Lun Bawang ini menunjukkan kesatuan masyarakat Lun Bawang di Sarawak ini melalui aktiviti-aktiviti yang diadakannya. Mungkin Cik Neil kongsi sedikitlah sejarah Persatuan Lun Bawang ni. Ya, terima kasih, Saudara Ed. Sebenarnya Persatuan Lun Bawang Sarawak merupakan salah satu daripada persatuan yang berdaftar dengan Pejabat Pendaftaran Pertubuhan. Dan kalau ikut sejarahnya, ianya didaftarkan pertama kalinya di Sarawak ini pada tahun 1977. Di kawasan Limbang, kalau tak silap saya, pasal itu. Dan semenjak 30-40 tahun ini, aktiviti persatuan ini telah berkembang. Ianya berkembang di mana daripada cuma bermula di kawasan Limbang, kini kita mempunyai cawangan-cawangan kita di seluruh negeri Sarawak dan juga ada satu dua cawangan di luar negeri Sarawak, contohnya di Kuala Lumpur lah. Dan di negeri Sarawak kita berpusat di daerah Lawas, kerana ini merupakan apa kata orang tempat heartland of the Lun Bawang sebenarnya, tempat asal masyarakat Lun Bawang. Dan kita mempunyai cawangan seperti di Limbang, di Miri, di Bintulu, di Sibu dan di Kuching lah. Sekat ni, ya. Jadi Puan Ranong pula sebagai pengerusi pengelola Majlis Makan Malam ataupun kita panggil The Lun Bawang Cultural Showcase yang akan diadakan nanti. Boleh bagi tahu apa sebenarnya acara ini? Acara Majlis Makan Malam, The Cultural Showcase, ini akan datang. Actually, this is to promote our cultural heritage. Whereby masa itu ada, you know, bamboo band, ada tin music Lun Bawang, dan juga fashion accessory showcase, iaitu pakaian traditional accessories Lun Bawang dan juga contemporary fashion show. Maksudnya di sini ia tidak terhad kepada etnik Lun Bawang saja. Sesiapa boleh menghadiri? Sesiapa ya. Terbuka. Terbuka untuk, kepada semua. Yeah. Dan selain daripada Majlis Makan Malam ni, Encik Neil, apakah juga aktiviti-aktiviti yang diadakan oleh Persatuan Lun Bawang Kuching? Ya, sebenarnya semenjak penubuhan kita pada daripada tahun 1977, banyak aktiviti yang telah kita anjurkan selama ini. Dan aktiviti yang kita anjurkan selama ini adalah aktiviti-aktiviti yang bersifat pembangunan komuniti sendiri. Yang pertamanya, contohnya untuk Kuching lah ya. Sebagai contoh untuk Kuching, kita aktif menganjurkan aktiviti kebajikan untuk ahli-ahli ataupun untuk ahli komuniti kita yang datang daripada Lawas, yang datang berubat ataupun datang untuk ke membuat temu janji dengan doktor pakar di Kuching. Dan selain itu, kita juga menganjurkan aktiviti seperti aktiviti sokongan sosial untuk pelajar-pelajar kita yang baru sampai ke Kuching. Maklumkanlah sebab Lawas dengan Kuching jauh. So kita memberi sokongan sosial kepada mereka dalam segi kita membantu mereka untuk menyesuaikan diri mereka di bandaraya. Itu salah satu daripada aktiviti yang kita anjurkan. Dan banyak juga aktiviti-aktiviti lain yang kita anjurkan selama ini sebenarnya. Kita juga menganjurkan aktiviti-aktiviti yang berteraskan kepada pelajaran.
Yeah. Ini sebenarnya masyarakat Lembah Wang merupakan satu masyarakat, satu komuniti walaupun kecil, yeah, kami menitikberatkan pelajaran pendidikan itu. Sebenarnya kalau kita lihat daripada ianya diilhamkan oleh satu saranan oleh mendiang yang berhormat Datuk Dr. Judson, mantan timbalan speaker negeri dulu. Beliau menyatakan bahawa sebaiknya masyarakat Lembah Wang satu keluarga sekurang-kurangnya satu graduate, satu siswa asal. Satu keluarga satu siswa. Ini merupakan satu visi mulia yang saya lihat banyak membantu masyarakat Lembah Wang sekarang. Tambahan pula, sekarang kita sedang menyaut seruan mulia daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak kita. Di mana Yang Amat Berhormat kita menekankan kepada pembangunan komuniti melalui digital ekonomi. Dan kita juga pernah menganjurkan program-program pendidikan yang berteraskan kepada aktiviti dalam industri digital dan juga otomotif dan sebagainya. Dan kita lihat daripada pengamatan kita pada program ini, kita lihat bahawa ada permintaan, ada keperluan di golongan belia kita kepada program-program sedemikian. Dan saya rasa Puan Ranong juga sering terlibat dalam program-program berkenaan. Dan anda pula selepas ini mungkin kita sehingga ke penghujung tahun sudah ada aktiviti-aktiviti lain yang disediakan? Untuk wanita. Ya, untuk wanita. Ya. Selalunya kaum wanita dari aktif juga. Ya, aktif juga. Kami ada belajarkan skill. Yeah. Skill daripada segi membuat manik, belajar membuat peta, buat beret, macam-macam lah daripada traditional accessories Lembah Wang. Sebab kita kalau aktiviti-aktiviti begini, biasanya kalau anak-anak muda ni kadang-kadang dia berat sedikit dia nak menyertainya. Tapi setakat ni penyataan daripada golongan remaja Lembah Wang bagaimana? Baik. So far so good, ya. It is good. Because sekarang kan, you know, kalau you belajar buat accessories semua tu, diorang kan dapat jual, you know, di betul, online, dikomersialkan juga. Jadi sambutannya amat terbaik. Sambutan amat menggalakkan. Dan pada bulan Jun, ketika itu ada satu acara juga disambut oleh masyarakat Lembah Wang. Dipanggil apa? Sebenarnya program tersebut kita panggil Irau Aco Lembah Wang. Irau Aco. Lembah Wang. Irau, kalau kita translate lah, kalau kita terjemahkan kepada bahasa Malaysia, hari sebenarnya Irau Aco Lembah Wang bermaksud Hari Pesta Lembah Wang. Itu terjemahannya. Terjemahan kepada bahasa Malaysia lah bahasa. Dan keunikan, ada satu keunikan tentang Pesta Irau Aco Lembah Wang ni. Ini adalah kerana kalau kita lihat sekarang ni, rata-rata kebanyakan daripada komuniti Lembah Wang tidak merayakan gawai seperti perayaan gawai itu sendiri. So, kita sebagai, walaupun kita satu komuniti kecil, kita menekankan kepada solidariti dan juga perpaduan kaum kita sendiri. Betul. Sebab itulah persatuan saban tahun. Kali ini sebenarnya pada tahun ini merupakan kali ke-30 kita merayakan Pesta Irau Lembah Wang ini, di mana kita mengumpul semua ahli-ahli komuniti kita dari mana saja pelosok. Sama ada di Kuala Lumpur, ada yang datang dari overseas, daripada luar negara, ada yang daripada Indonesia, Sabah, Brunei, Sarawak, semua berkumpul dan dan menyertai aktiviti-aktiviti yang dirancang sepanjang pesta tersebut. Dan pada tahun ini pesta tersebut telah berjalan dengan lancar dan dikatakan antara pesta yang terbaik. Termeriah. Paling meriah untuk hari ini. Dan Puan Ranong juga ada mengikuti pesta ketika itu. Ada. Sambutan juga, yang baik. Saya rasa inilah yang menjadikan etnik-etnik di Sarawak ini menarik. Sebab kita ada banyak pesta, bukan satu etnik saja, tapi kesemua etnik ada perayaan dan pestanya masing-masing. Kita nak tanyalah sedikit mengenai aksesori dan juga apa yang terkenal dengan masyarakat Lembah Wang ni selepas ini. Tapi kita rehat dahulu, kembali lagi selepas ini. Ooh.
Kembali lagi dalam Nang Rindu, sebentar tadi kita dah dengar sedikit latar masyarakat Lun Bawang ini, persatuan Lun Bawang, aktiviti-aktiviti yang mereka adakan dan juga apakah antara pesta-pesta menarik yang mereka anjurkan sepanjang tahun. Dan kita setiap masyarakat seperti yang saya katakan tadi mempunyai identiti mereka sendiri, masyarakat Iban, Bidayuh dan sebagainya. Untuk Lun Bawang pula, biasanya kalau sebut Lun Bawang ni, Puan Ranong boleh ceritakan apa yang terkenal dengan masyarakat Lun Bawang? Of course, if kalau you cakap pasal accessories, I'm a bit expert about that because daripada accessories Lun Bawang, kalau untuk wanita yang seperti saya pakai kan, and also we have the makanan Lun Bawang also popular. Ada yang sejenis makanan tu yang saya ingat dia nasi seperti dibalut dengan daun, panggil apa? Nubak laya. Nubak laya. Itu adalah nasi ya. Itulah pada nasi. Masih sering dihidangkan sehingga sekarang. Masih dihidangkan sampai sekarang. Selain daripada itu ada makanan-makanan lain. Saya kalau dapat makanan ini saya semangat sikit. Makanan ni apa ya? Sebenarnya saya masuk makanan dan. Nasi yang telah saudara katakan tadi sebenarnya kita panggil lubak layak lah. Lubak layak artinya kalau kita terjemah nasi lembut. Nasi lembut. Yeah. Dan nasi ni yang unik dan special ataupun yang istimewa tentang nasi ni sebenarnya kalau kita lihat adalah beras itu sendiri. Dan masyarakat Lun Bawang merupakan salah satu daripada komuniti yang mahir menanam beras adan, iaitu beras halus. Nama asalnya beras adan, tapi ianya juga dikenali dengan nama-nama lain seperti beras mario dan sebagainya. Cuma nama yang dipanggil di kawasan Tanah Tinggi, beras adan. So masyarakat Lun Bawang memanglah menanam beras adan ni, dan apabila masak pun memasak menggunakan memasak lembut dan dibungkus dalam daun yang dipanggil daun itip. Tujuannya satu adalah supaya ianya mudah dibawa. Kedua, supaya zaman dahulu untuk di kawasan pendalaman susah untuk mencari pinggan dan sebagainya. So ianya dibungkus dalam nasi. Dan yang ketiganya pula, nasi yang telah dibungkus dengan daun itip tadi itu ianya agak harum. Dapat rasa aromanya tu. Dan makanan lain pun, kita banyak makanan-makanan lain juga. Masyarakat Lun Bawang juga mempunyai satu kesemuan. Mereka mahir untuk memerap daging. Daging salai dan sebagainya. Okey, yang kami panggil narar sebenarnya. Narar. Ianya macam, kalau di US, dia orang ada beef jerky. Sini kita ada narar kita sendiri. Konsepnya lebih kurang sama. Konsepnya sama, daging yang dikeringkan, yang diperap, disimpan untuk kegunaan lama. Itu juga makanan lain seperti telur, selamu. Bagaimana ia sejenis daging atau bekasam? Bekasam. Ikan, daging ya, dijadikan bekasam. Ini adalah kerana kalau kita lihat orang zaman dahulu dia ada satu kebijaksanaan untuk menyimpan makanan dan sebagainya. Dia tak adalah macam zaman sekarang ada kita ada peti ais dan sebagainya. Dia akan memerap makanan, menyimpan makanan supaya tahan dan sebagainya. Itu di antara makanan satu bulan kan, kadang-kadang satu bulan satu boleh bulan tahan lebih, masih boleh dimakan lagi disimpan Masyarakat Lun Bawang juga terkenal dengan penanaman apple dan sebagainya. Dan ada ladang apple juga kan? Ya, sekarang di Bangalan ada apple, dan sekarang ini juga saya lihat ada 2-3 orang rakan-rakan saudara-saudara lain telah mula berkecimpung dalam penanaman strawberry dan juga blackberry. Ada macam luar negara dan. Ya, mudah-mudahan satu hari nanti ianya akan dikembangkan menjadi satu industri pula lah untuk negeri kita sendiri juga. Jadi Puan Ranong, kita kalau menyebut tadi mengenai ladang apple dan sebagainya, saya rasa begitu luas kegiatan ekonomi yang boleh dipelopori oleh kaum wanita khususnya. Jadi sekarang ini selain daripada membuat aksesori-aksesori untuk dijual, apakah juga aktiviti yang sering dilakukan oleh kaum wanita Lun Bawang? Tanam padi itu adalah satu yang antara, yang terkenal lah, yang itu yang terkenal. Apa lagi yang sekarang di pendalaman aktiviti agro banyak agro, kepada kontes industri. Dan tadi makanan-makanan yang disebut tadi ada ketika majlis makan malam tu ada juga hanya tahu pada nama tadi nak merasa boleh datanglah. Boleh datang dan cobalah. Cuba. Tadi kalau kita lihat dari segi pengisian aktiviti-aktiviti ketika majlis makan malam itu, kita ada tarian juga ya. Ya, ada tarian juga iaitu tarian dipanggilkan alai busak bakui. Maksud
ada masuk dalam bahasa? Besar Pakui ialah... Besar Pakui merupakan satu tarian yang kalau kita terjemahkanlah, saya ini suka menterjemah. Ya, dia suka dengar. Bahasa lah kononnya. Okey, tak apa. Besar Pakui adalah satu tarian-tarian bunga berkembang. Bunga berkembang. Bunga yang berkembang. Dan satu lagi tarian yang ditarikan oleh remaja sekarang adalah tarian Muan. Muan. Muan itu macam menugal ataupun menanam padi. Menanam padi. Yang menariknya pula kalau kita lihat daripada tarian ini kekayaan seni budaya masyarakat Lumbawang tersebut, oral history dia ataupun sejarah dia diturunkan melalui tarian, gerakan, nyanyian dan sebagainya. Begitulah seni budaya komuniti Lumbawang itu dikembangkan. Tapi nanti adalah kita boleh tengok. Memang kita akan persembahkan. Gerak tari dia dengan macam tarian seperti ngajat sebenarnya berbeza. Like, berbeza. Ya, berbeza. Tapi bukan kaum wanita saja, laki-laki juga ada tarian itu sendiri. Ya, lelaki juga. Nanti akan dipersembahkan. Selain daripada itu, dia ada persembahan apa juga? Pengisian aktiviti malam itu nanti. Juga ada persembahan bamboo band. Bamboo band. Ya, bamboo band iaitu instrumen yang main bass dengan suling. Yang highlight of the night is the fashion accessory showcase. Whereby yang pertama itu adalah showcase our traditional pakaian kaum Lumbawang. Selepas itu ada juga yang fashion accessory contemporary. Kita mengajukan banyak aktiviti. Aktiviti inter dan intra kaum pun ada. Aktiviti lawatan, aktiviti belajar, pembelajaran, aktiviti apresiasi seni, aktiviti untuk wanita, untuk belia, semua banyak aktiviti ada. Dan sememangnya semua ini memerlukan dana. Betul. Dana Tapi setakat ini sokongan daripada kerajaan negeri dan pihak-pihak berwajib juga adalah baik. Sangat baik. Mereka sentiasa menggalakkan aktiviti-aktiviti ini. Dan saya rasa di kawasan anda juga sering menjadi tumpuan pelancong. Kira-kira dari dalam negara atau luar negara. Setakat ini mungkin bagaimana persepsi mereka tersambutan pelancong daripada luar? Saya rasa bercakap tentang pelancongan, apa yang dapat di offer oleh kawasan kami dari lawasan di Lawas, sememangnya banyak produk-produk pelancongan yang ada. Yang pertama lebih dari segi dari aspek adventure, di mana pelancong-pelancong dapat pergi ke tempat-tempat yang agak mencabar, tempat dan menarik untuk beriadah. Contohnya kita ada Mararap Hot Spring, di mana Mararap Hot Spring merupakan satu tempat di mana ada kolam air panas. Semua jenis. Dan kita sepanjang daripada Lawas hingga ke Bak Kelantan hingga ke kampung-kampung lain pun, hampir ke semua kampung mempunyai produk sendiri. Contohnya di Dong Semadu ada penanaman nanas. Nanas yang sangat-sangat manis. Sekarang ni? Sekarang musim nanas. Dan nanas tersebut sangat-sangat manis. Yang ketiganya, suhu. Kebanyakan daripada tempat-tempat masyarakat Lumbawang adalah di tempat di tanah tinggi dan sememangnya tempat tersebut adalah nyaman dan sejuk. Dan selain daripada itu, kalau kita nak ke Lawas, apa mungkin Puan Ranong boleh kongsikan di mana aktiviti yang harus dicuba oleh orang-orang luar? Apa aktiviti selain yang daripada diharuskan? Adventure tadi, tempat-tempatnya, ladang-ladangnya. So kita nak tahu kat mana tempat yang menarik di Lawas. Banyak. Harus pergi to the rural area, itu yang kampung-kampung itu, belajarlah menanam padi. Ada aktiviti. Boleh cubalah. Kita juga mengadakan program inap desa. Inap desa homestay di mana pelancong datang tinggal bersama keluarga, hidup cara masyarakat Lumbawang dan menghayati seni budaya sambil norma kehidupan masyarakat Lumbawang lah. Okey, baik. Kita nak tahu pasal pakaian selepas ini, tapi kita ikuti paparan yang kami sediakan untuk anda kembali selepas ini. Begitulah istimewanya masyarakat Lumbawang. Saya rasa kita dah bercakap dalam beberapa minit ini, begitu banyak yang dapat kita pelajari. Dan kalau siapa nak kenal lagi, memang perlu pergi menghadiri aktiviti-aktiviti mereka, meriahkan pesta-pesta yang mereka anjurkan dan berjumpa sendiri dengan masyarakat Lumbawang ni. Mereka memang ramah mesra. Daripada tadi pun saya lihat tersenyum. Begitu saya rasa very welcoming lah orang kata kan. Dan seterusnya kita nak menyentuh satu aspek penting dalam kebudayaan, iaitu pakaian pula. Pakaian wanita, kita tanya Puan Ranong lah. Kongsikan sedikit apa yang anda pakaikan ini. Ada pakaian tradisional ya? Daripada atas lah, daripada hiasan kepala dulu. Dari segi pakaian wanita, setiap wanita Lumbawang harusnya ada full set of our traditional pakaian ya.
Yang saya pakai ini adalah peta. Peta. Pata. Pata, yeah. Dipanggil pata. We call it big cap, you know. I see. Yeah. And then yang ini bermacam-macam manik nama dia. Ada bau tulang, ada bau alai. Yeah. And then berat, this is our belt. Sebagai tali pinggang. Hmm. Yeah. And then pakaian baju pun sekarang, you know, we have our own design as well. Untuk wanita, pakaian wanita Lembawang. I see. Yeah. Dan pakaian ni kita panggil apa? Ada nama pakaian wanita? Ada nama? Kuyuk Lembawang. Kuyuk Lembawang. Kuyuk Lembawang. Dan diperbuat daripada apa? Diperbuat pada kain. Perempuan, fabric. Fabric. Dan selain daripada apa? Patak, dipanggil patak. Patak, ya, patak. Ada hiasan kepala lain untuk wanita? So far this is our traditional. Ini identiti kita. Yang saya pakai sekarang ini, yang semua ada di sini. Dan untuk Cik Nel, saya tanya sebelum saya ke pakaian yang saya panggil ni, dipanggil apa? Itu dinamakan baju talun. Baju talun. 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 Yeah. Oh, dibuat daripada kulit kayu. Ya, dibuat daripada kayu dan pokok tu kita panggil pokok talun lah. Pokok itulah talun. Nama dia, baju talun. Untuk lelaki pula saya rasa dia pakaiannya lebih melambangkan kegagahan, kejantanan, pahlawan begitu. Ya, sebenarnya unik sebenarnya tentang pakaian masyarakat Lembawang. Selain daripada menunjukkan kepahlawanan, ianya juga mempunyai satu kegunaan. Kegunaan sebab kalau kita tinggal, macam pada zaman dahulu, tinggal di kawasan yang mana di pedalaman, kawasan yang hutan dan sebagainya, kita memerlukan satu fabrik ataupun satu lapisan untuk badan kita yang agak kuat sikit. Betul. Itulah sebab kita menggunakan talun. Dan masyarakat Lembawang, dia kalau untuk pakaian lelaki, dia ada tiga komponen utama. Yang pertama di kepala, yang kita panggil sigar. Sigar untuk kepala. Yeah. Kemudian kita ada baju talun dia sendiri. Dan kemudian menggunakan lion cloth juga lah, ataupun cawat. Yeah. Yang kita panggil epar. Epar. Ada B dia kat sini. Silent B dia tu. Dan selalunya seorang pahlawan ataupun seorang lelaki Lembawang, dia mempunyai aksesoris lain juga. Kalau di barat, kalau lelaki menggunakan macam ni, dia lain sikit. Tapi kalau di dalam masyarakat komuniti Lembawang khususnya, dan juga kebanyakan daripada daerah lain, kita dapat lihat kepahlawanan, kegagahan seorang itu daripada aksesoris yang digunakan. Macam ni, kalau kita gunakan bani. Nama kita panggilnya bani. Bani means rantai lah di sini. Dan kebanyakan daripada bani tersebut, kita dapat daripada sumber di sekeliling kita. Contohnya taring. Taring harimau, taring harimau kumbang. Kemudian ataupun kuku beruang. Pada zaman dulu lah. Dan kebanyakan daripada aksesoris yang ada sekarang ni cuma yang lama-lama, yang dulu-dulu je. Sekarang ni tak boleh dah. Tak boleh dapat itu sudah. Kemudian ianya selalunya disulami ataupun disertai oleh manik-manik yang seperti ni. Yang manik-manik lama ni. Kita menggunakan sebagai rantai bani. Ada juga kita menggunakan pakel, gelang dan sebagainya. Gelang. Dan perempuan yang lelaki sebelah kaki juga. Ianya melibatkannya digunakan di sebelah kaki dan sebagainya. Banyak kegunaan. It is not only for beauty, kata orang. Bukan untuk keindahan saja, tetapi dia ada kegunaan dan signifikan di belakang. Ada maknanya. Bagaimana dengan corak-corak di atas ni, motif ini? Ada sekadar satu cetusan kreatif pelukis atau ada makna juga? Ya, itu satu sebenarnya. Tapi selalunya motif yang ada, semakin intricate ataupun semakin halus seni tersebut, semakin mahal lah benda itu. Dan ianya hanya digunakan oleh golongan-golongan aristokrat ataupun golongan-golongan yang tinggi. Sebab di dalam masyarakat Lembawang lama, kita ada kasta-kasta juga. Betul. Sama juga dengan kaum-kaum lain sebenarnya. Betul. Cuma kita dapat melihat kasta seseorang itu dari pemakaian. Pemakaian, pakaian dan juga keterampilan mereka sendirilah. Dan menyebut mahal, mahal dan harga-harga begini. Jadi mungkin Puan Ranong sendiri dah terlibat secara langsung membuat apa yang kita dapat lihat di atas meja ketika ini. Proses nak membuat tu, kalau mungkin yang anda pakai di leher ketika ini, berapa lama nak buat ni? Sekarang proses membuat yang ini, tapi kita nak tunjuk. Tidak agak lama sebab dia, you know, teknik dia akan just stringing the beads. Tapi kalau yang buat yang mana berat, yang lebih sulit? Lebih sulit yang berat. Oh, yang sebab dia banyak manik, ya. Banyak manik yang di, you know, you weave it.
agak lama dia membuat ini. Berapa lama biasanya? Tapi kalau dulu saya rasa mungkin dalam seminggu. Dalam seminggu. Sekarang mungkin dalam 3 hari, 4 hari. Dalam teknologi. Ya, sebab sekarang ada, you know, there's a way to, modern way to do it. Yeah. Dan yang kita lihat di hadapan ini apa? Ada nama-nama tertentu mungkin hiasan di hadapan? Okey, yang ini adalah peta yang saya pakai ini. Yang ini? Ya. Semua. Oh, sama? Ya, sama. Sama. Okey, yang ini. Ini adalah berat yang original. Ya, kalau kita tengok ini yang ini lain dia punya warna kan. So jadi ini yang sekarang original asli. Biasalah dalam lingkungan harga lah kita nak tahu ni, harga dari segi komersial boleh mencecah hingga ke berapa? Mungkin ramai yang tak tahu potensi dari segi perniagaan ni. Dulu dulu harga dulu satu berat dengan satu peta. Harga dia dah sampai RM20,000. Untuk satu tu RM20,000. Ya, ya, RM20,000, RM30,000 yang original, yang asli. Yang asli. Yang memang orang buatan tangan betul-betul. Yes, betul. Ya, agak-agak mahal. Tapi sekarang mungkin harga pun lebih kurang harga dia. Tapi yang menarik je kalau kita lihat contoh je peta tadi kan, dia selalu sebiji peta tersebut, kadang-kadang satu biji tu yang di dalam komponen tu kadang-kadang harga mencecah sampai RM25 hingga RM50 sebiji saja. Sekarang harga dia pun sekarang lebih kurang masih juga lebih itu kurang. Untuk yang asli, tapi yang modern sekarang because of mass production kan, okey, dia harga dia terkawal. Dan kenapa kita masuk kepada contemporary dan sebagainya sebenarnya bukannya kerana ianya sukar dibuat, tetapi sebenarnya apa yang ingin kami lakukan adalah kami ingin lebih beramai lagi orang yang dapat memiliki dan menghayati ataupun appreciate seni tersebut, menghargai seni ini. Sebab tidak banyak orang yang you know dapat afford dia yang dan asli. Sekarang adakah Puan Ranong ada melatih ataupun anak-anak atau orang-orang muda dalam membuatnya? Ada mengadakan bengkel-bengkel yang khusus? Sekarang ya, sekarang saya memula melatihkan anak muda-muda sebab orang-orang tua sudah tidak ada. You know, I think you know Lumbawang yang muda-muda tu harus tahu macam mana membuatkan peta, membuatkan berat, membuatkan bani. Leku, inilah dipanggilkan leku, ya. Supaya kalau ada festival, kalau ada you know wedding, mesti dipakai. Nanti dia tidak dipanjangkan lagi ya kepada generasi muda. Tapi biasa untuk aksesori ini yang menyebabkan ia harganya tinggi adalah kesulitan pembuatannya ke atau bagaimana? Ya, satu daripada kesulitan membuat. Ya, kerana ia memerlukan satu kemahiran, tahap kemahiran yang tinggi. Dan yang keduanya pula adalah kesukaran untuk mendapatkannya. Sebab ini kan macam heritage, you know, yang you know nenek daripada mak turun temurun, banyaknya warisan. So jadi kuat. Yeah, that's why sekarang we try to make it modernize, you know, pakai beads yang biasa supaya semua kaum wanita dapat memiliki satu aksesori Lumbawang. Itu yang menariknya. Saya rasa sesiapa yang mungkin berpeluang untuk ke The Lumbawang Cultural Showcase nanti boleh melihat sendiri keistimewaan aksesori-aksesori yang ada, tahu dari jenis tak tariannya. Kerana ini semua nanti memang ada kan? Ya, memang. Memang ada. Jadi siapa yang berminat nak mendapatkan untuk koleksi sendiri itu, mungkin pada harga yang istimewa. Boleh. Sekarang yang berat yang macam ini sudah dipakaikan di fashion showcase di fashion industry. Di luar juga. Ya, di luar. Itu yang saya nak tanya sekejap lagi sebab kita nak tahu sejauh mana masyarakat Lumbawang ni dah pergi ke arah dunia ini. Tapi kita nak berehat dulu untuk memberi lawan kepada azan. Jangan lupa kembali lagi dalam Nang Rindu selepas ini. Terima kasih masih lagi setia menonton Nang Rindu. Hari ini kami bawa anda mengenali etnik Lumbawang daripada Sarawak ini. Satu masyarakat yang cukup unik dengan kebudayaan, tariannya, aksesorinya, nyanyian, alat-alat muzik, tradisi dan sebagainya. Dan tadi kita melihat dari sudut komersialnya juga potensi perniagaan yang ada pada masyarakat Lumbawang. Dan saya juga ingin bawa anda sekali lagi untuk melayari laman sesawang www.myclick.rtm.gov.my kerana di laman itu juga anda boleh menyaksikan episod-episod Nang Rindu yang terlepas. Sekiranya anda terlepas waktu siaran, jangan lupa di laman sesawang berkenaan juga. Di page Facebook kami, Nang Rindu, like page kami.
dan juga hantarkan komen dan juga cadangan. Dan tadi kita bercakap mengenai masyarakat Lun Bawang yang sudah membawa nama Lun Bawang dan juga Sarawak ke luar negara juga ya. Boleh kongsikan Puan Ranong, apakah juga antara acara-acara yang pernah anda terlibat sebelum ini sehingga ke luar negara? Daripada accessories, sebab saya di bidang accessories saya cuba promotkan semua accessories Lun Bawang. Ya, bukan saja di Malaysia dan juga di luar negara yang lain. Seperti di fashion show yang diadakan di Kuala Lumpur, yang di Kuching baru-baru ini adalah Fringe Festival. Model semua pakai peta, menggayakan peta dan juga berat Lun Bawang. Selepas fashion show itu, semua orang yang datang dari luar negara datang untuk membelikan sambutan baik, sambutan yang baik. Ya, itu sebabnya daripada membuat yang banyak yang original mahal kan. Betul. We are trying to make the using the normal beads, tapi you know tidak lupakan desain Lun Bawang. Ya, dari corak-corak Lun Bawang. Tapi pada masa yang sama kita cuba memberikan satu harga yang mampu milik mungkin siapa yang tidak mampu membeli yang asli. Dan selain daripada itu mungkin daripada Persatuan Lun Bawang pula Encik Nen, adakah pernah membawa aktiviti-aktiviti ini keluar untuk lebih mengenali terutama kepada rakan-rakan kita di semenanjung Malaysia? Ya, sebenarnya persatuan kita pernah menganjurkan lawatan-lawatan ke luar daripada Sarawak. Pernah kita juga persatuan kita juga pernah terlibat di dalam aktiviti contohnya Hari Kebangsaan. Di mana Perbarisan, Hari Kebangsaan, sebenarnya Perbarisan, Hari Kebangsaan, kita mempersembahkan lagu ataupun mempersembahkan persembahan pancaragam bambu tadi itu, The Bamboo Band. So, kita membawa, kadang-kadang kita membawa kumpulan-kumpulan ini untuk sebagai salah satu daripada aktiviti-aktiviti memperkenalkan budaya Sarawak di tempat-tempat lain. Kita memang ada anjurkan. Itu sebab di Sabah juga ada ya? Ya, di Sabah pun ada juga. Di Sabah pergi ke Sabah, Labuan dan seluruh Malaysia lah. Dan seperti bahasa kaum-kaum lain juga, Lun Bawang juga mempunyai bahasa yang tersendiri. Dia memang lain daripada bahasa Bidayuh dan Iban, itu memang lain. Oh, semestinya lain. Boleh kongsikan sedikit mungkin ayat-ayat dalam bahasa Melayu kita yang biasa dalam bahasa Lun Bawang? Bahasa Lun Bawang ni dia unik sikit. Dan sebenarnya kalau kita bercakap tentang bahasa Lun Bawang ini, lain daerah mempunyai fonik yang agak lain. Contohnya di sebelah Tanah Tinggi, Bak Kelalan, mereka menggunakan bahasa itu sama. Cuma sebutan tu agak lain. Contohnya di sebelah Tanah Tinggi, kalau mereka mengatakan awak sehat ke, rok ko, anun bala, bala rok, bala RO lah. Tapi untuk yang dibawa di kawasan bawah, di tanah bawah, mereka lain sikit. Lain sebut. Tetapi bahasa itu memang boleh difahami dan memang boleh digunakan di mana-mana pun. Tapi saling boleh berinteraksi. Berkomunikasi dan sebagainya. Juga perbezaannya dengan masyarakat Lun Dayah kita di Sarawak. Di Sabah, Di Sabah, masyarakat Lun Bawang dikenali dengan nama Lun Dayah. Lun Dayah. Di Sarawak kita Lun Bawang. Tapi makna perkataan tersebut sama. Ianya bermaksud people of the country, orang pedalaman. Cuma sebutan unik yang di Sabah adalah mereka menggunakan F bila menyebut sesuatu, menggunakan F, dan di Sarawak menggunakan P. Itu perbezaannya. Tapi maksud perkataan tu masih sama lah. Maksudnya contohnya untuk perkataan pagi bahasa Malaysia kita, di Sabah menggunakan fekak, F-E. P tadi bertukar dengan F. Di Sarawak menggunakan pekak pula. P-E. Macam pekak lah. Macam pekak. So, perbezaan di situ. Tapi masih boleh berkomunikasi dan berinteraksi dan memahami. Itu di antara bahasa lah. Betul, cantik. Begitu indah sebenarnya dari segi bahasa pula. Terdapat lagi pecahan-pecahannya di situ. Sebenarnya di Sarawak, kita daripada data yang kajian yang dibuat oleh Jabatan Perdana Negara dan Integrasi Nasional, kita mempunyai 76 suku kaum. Di Sarawak saja yang mempertuturkan 45 dialek. Cuba lihat betapa indah, unik dan rencamnya komuniti kita di Sarawak. Satu negeri sahaja Satu negeri itu satu negeri saya, betul. Satu negeri. Dan keunikan di situ.
Dan kita di Persatuan Lembah Awang sebenarnya, kenapa kita menganjurkan atau mendaftar persatuan ini? Kerana kita percaya bahawa perbezaan ini merupakan kekuatan bagi kita sebenarnya. That is why motto untuk persatuan, unity is strength. Kekuatan. Perpaduan itu kekuatan. So, kita berpandukan kepada kerentaman dan keberagaman ini menjadikan satu kekuatan untuk masyarakat Lembawang lah. Betul. Walaupun ada suku-suku Lembawang yang menggunakan bahasa yang agak berlainan, tempat tinggal berlainan, tetapi kami anggap kami satu. Dan kita tak jadikan perbezaan itu satu sebab untuk berpecah belah. Ini bukan penghalang, ia bukan hambatan untuk bersatu. Pesanan anda kepada kaum wanita Lembawang pula? Kaum wanita Lembawang. Ini peluang ni untuk anda pesan kepada mereka di KCTV. Teruskanlah, belajarkanlah membuat peta Lembawang, berat Lembawang, aksesoris Lembawang supaya kita akan bawakan identiti kita ke luar negara. Betul. Bukan saja di Sarawak saja, di Malaysia saja dan juga di luar negara. Supaya you know semua orang tahu apa itu, you know, uniknya Lembawang, wanita Lembawang ya. Yes, ya. Jangan lupakan advice, tradisi ya. Ya, tradisi Lembawang ya. Betul. Dan untuk untuk Encik Nel pula, pesanan tetapi dalam bahasa Lembawang pula. Kepada masyarakat Lembawang. Kepada masyarakat Lembawang. Dia nak dengar bahasa Lembawang tu daripada. Yang ini juga sebab saya ini Lembawang. Memang lama dah tinggal di bandar tapi tak apa. Kuan masyarakat Tau Lembawang, harapanku supaya tahu bangsa Lembawang ni bersatu tau, perlu tau inan sebulang niat, sebulang lawe, sebulang niat, sebulang lawe, supaya bangsa tau melagan di antara bangsa-bangsa beken. Tadi saya mengatakan bahawa sebagai masyarakat Lembawang, kita perlu bersatu. Kita mempunyai, kita perlu bersehati, satu hati, supaya masyarakat kita sama, kalau berdiri sama tinggi, kalau duduk sama rendah dengan komuniti yang lain. Itu saya dengar lain bunyinya tadi. begitu jauh. Tapi sebenarnya terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita hari ini, Puan Ranong Peru dan juga Encik Nel Paul Sakai hari ini, daripada masyarakat Lembawang. Inilah menariknya, cantiknya etnik Lembawang ini. Anda boleh pelajari dengan lebih lanjut lagi budaya-budaya mereka, tarian, seni mereka yang dipelopori dari zaman dahulu lagi hingga kini. Terima kasih mengikuti Nang Rindok hingga ke akhir rancangan. Jangan lupa ikuti Nang Rindok episod seterusnya. Kami ada satu topik yang menarik untuk anda nak tahu. Kenalah, saksikan. Jadi, Assalamualaikum. Sehingga kita berjumpa lagi, saksikan satu persembahan menarik kami sediakan untuk anda sebagai penutup tirai Nang Rindok.